berjumpa kembali dengan Diskominfo Kabupaten Ciamis dan pada siang hari ini live dari Stadion Singa Perbangsa Karawang PSBC Ciamis akan melakoni laga kedua pada Liga 3 Seri 1 Jawa Barat menghadapi Persikas Kabupaten Subang. Dan berikut ini kami sebutkan daftar susunan pemain dari kedua kesebelasan. Dari PSGC Ciamis menurunkan penjaga gawang Ariandi Widiansyah, Ahmad Hasan Aldi Imron sebagai kapten kesebelasan. Persikas Subang mengambil kick off dengan jersey berwarna merah, sudah dilakukan Persikas Subang kali ini. Berikan kepada nomor punggung 6 Wiwi Sugian, dorong jauh ke depan. Masih Persikas Subang, nomor punggung 7 kapten kesebelasan Rudi Hidayat tadi melempar ke sebelah Joko Sasongko, kesulitan Joko, pelanggaran tampaknya di call oleh wasit. Ada Daniel Fonseca, ada Hasan dan kapten kesebelasan Aldi Imron Rosadi. Sayup-sayup terdengar dukungan dari pendukung PSGC Ciamis dari tribun VIP. Lakukan cantik sekali, mampu dihentikan oleh Rahmat Hidayat, penjaga gawang dari meminta para pemain untuk melakukan pressing cukup tinggi di garis pertahanan pemain lawan. Ahmad Hasan ke tengah, ada Adi Imron back pass saja kepada penjaga gawang Ariandi Widiansyah. Joko tadi gagal menguasai bola. Ahmad Hasan kali main pagi dan hanya satu kali melawan Persija Karawang, bermain pada pukul 15.30. Penalti apaknya diberikan untuk PSGC Ciamis. Nanda tadi, Nanda Zikri bilang Daniel Fonseca tenang saja, mundur beberapa langkah. Sayang sekali. Dan gagal berubah menjadi gol. Jangan patah semangat PSGC Ciamis. Rahmat kali ini asis, terlalu pelan tadi shooting yang dilakukan oleh Haigar Afif, sudah dilakukan. Lagi-lagi penjaga gawang Persikas Subang tadi membuang bola, mengamankan daerah pertahanannya. Shooting jauh babak kedua PSGC Ciamis dengan jersey berwarna putih kombinasi ungu, dan Persikas Subang dengan jersey berwarna merah. Kick off sudah dilakukan. Aldi Imron jauh ke depan lagi, masih belum out. Nampaknya Fauki pindahkan ke tengah. Nampaknya Hasan Ali, masih Hasan Ali, cantik 1-2 pemain dilewati. Masih Hasan Ali, nomor punggung 77 ini, crossing nampaknya memilih ke depan Joko Sasongko. Di barisan penyerangannya Fauki ke depan Haigar Afif. Joko Sasongko gagal menjangkau, kali ini berbahaya PSGC Ciamis. Naik nampaknya aku menembus pertahanan yang cukup baik PSGC Ciamis. Haigar Afif, kali ini Joko Sasongko berhasil. Apakah mampu? Sayang sekali. Sebelah kiri, tusuk ke depan. Sebuah tembakan super save kali ini. Belum menurun meskipun babak kedua sudah berjalan lebih dari 15 menit. Ya, serius tadi. Nampaknya Yuga dan Adriano yang dimasukkan Heri Rapli Kotari. Crossing baru menjangkau teman-temannya. Handsball nampaknya, namun nampaknya wasit
sigap menunjuk titik putih, menganggap pemain Persika Subang Gadi masih berada di luar garis penalti. Agar mampu merubah kedudukan, Yuda Febrian juga sepertinya bersiap. Siapakah yang akan mengambil? Joko langsung dan gol! Tembakan bebas yang dipressing pelan saja mampu menembus gawang Rahmat Hidayat dan merubah kedudukan PSG C1 Persika Subang 0. Terdengar nada protes dari supporter Persikas dan nada dukungan untuk PSGC dari para pendukung juga dari SKPD nampaknya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih luar biasa Ciamis Karawang. Teriakan-teriakan dari supporter cukup memberikan dukungan kepada para pemain yang ada di lapangan. Tidak sampai menemui Yuda Febrian. Hati-hati, rusuk sebelah kiri, kosong nampaknya. Rian Hidayat. Wasit nampaknya memberikan tembakan bebas. Dan saya melihat gestur yang kurang baik dari Yuda tadi. Tidak cepat untuk kembali ke posnya setelah melakukan overlap. Dan kapten kesebelasan dari nampaknya memberikan teguran kepada Yuda. Mudah-mudahan Yuda bisa menjaga pertahanan dengan lebih baik lagi di sisa waktu kali ini. Persika Subang mencoba. Rudi Hidayat crossing ke depan. Hampir saja tadi. Dan wasit meniup tanda berakhirnya pertandingan. Kemenangan untuk PSGC Ciamis 1-0 atas Persikas Subang. Gol dicetak oleh Joko Sasongko di menit ke-70 dan 3 poin kedua atau PSGC Ciamis sampai laga kedua ini sudah mengoleksi 6 poin. Kita akan kembali melakoni laga selanjutnya pada hari Rabu melawan tuan rumah Persika Karawang. Kick off akan dilakukan pada pukul 15.30. Dan supporter Ciamis juga hadir di Stadion Singa Perbangsa. Nampaknya Barat Galuh dan juga Galuh Kurvasud. Para pendukung juga dari SKPD nampaknya.